yang agak baik. Anda melihat apa sebenarnya mentaliti yang perlu diterapkan, taktikal daripada Coach Kurniawan kepada pasukan Sabah? Perlu go all out ataupun sekurang-kurangnya satu mata dalam tangan? Saya rasa kalau mereka mendapat satu mata, mereka... Hamram Peter juga berada dalam senarai penjaring sewaktu Sabah seri dengan Melaka. Satu bah pula dengan jersey serba merah pada malam ini. Sabah yang akan turun beraksi bertemu dengan UI. Azmi terlepas bola, jadi peluang yang pertama untuk Sabah. Kali ini Sadil Ramdhani, masih lagi Sadil. Lepas seorang pemain, masih lagi Sadil. Pada siapa agaknya Sadil? Dia cantik. Namun David Rowley lebih bersedia di situ. Sadil. Oh, baik hantarannya kali ini. Peluang. Obi terlepas di situ. Obi Gonzalez, kita perhatikan di sini. Oh, hantaran yang cantik, tinggal lagi penyudah. Kerana Obi memilih untuk terus melakukan percubaan tanpa menampak. Sadil. Ah, cantik. Sadil terus melakukan percubaan. Dan bahaya lagi, Quentin mengeluarkan bola. Inilah Sadil. Dia betul-betul hanya kita perhatikan. Kali ini bagaimana satu saja, tapi di situ melakukan satu sentuhan yang cukup penting untuk menidakkan peluang yang dimiliki oleh Bobby di belakang. Melebihi 7 minit di Stadium Bandar Raya ini. Radhi Baro, Sadil. Sekali lagi larian daripada Sadil. Laju pemain ini. Azmi sudah bersedia, namun kembali kepada Sadil Ramdhani yang berjaya melakukan hantaran yang baik. Kali ini Sadil lagi sekali. Madinda cross. Nah, beri di depan Sadil. Peluang untuk Sadil, namun dia cuba untuk mencari penalti mungkin di situ. Kerap memberikan masalah kepada pemain lawan sewaktu bertemu dengan Penang. Itulah yang berlaku di Melaka tempoh hari apabila Al-Hafiz melakukan assist bola tinggi yang ditampan dengan dada terlebih dahulu oleh Kassar sebelum beliau melepaskan satu untuk menghasilkan gol. Kawalan pemain-pemain Sabah ketika ini. Sadil Ramdhani. Masih lagi Sadil. Cantik. Lorongannya. Randi. Dari si bintang Sabah. Dia beraksi dari tahun 2016 lagi sebenarnya. 25 tahun. Bobby Gonzalez meninggalkan bola kepada Sadil. Untuk mereka mengintai peluang, menghampiri kawasan penalti lawan. Sadil Ramdhani, masih lagi Sadil. Cantik antaranya ke sebelah tepi untuk crossing. Oh, tidak. Dan peluang untuk melakukan percubaan. Sadil untuk Sabah. Di depannya ada Syaridin. Masih lagi Sadil. Ada jaringan lagi di Stadium Bandar Raya. Lepas minit ke-27 ketika ini. Malam ini adalah Bobby Gonzalez yang terlepas udara kesegeran dia. Sementara itu, lebih Bandinda juga kalau kita lihat daripada 30 minit aksi tadi. Antara pemain-pemain lain yang berada untuk pasukan Sabah, yang berada selain pemain Sabah adalah Azizan Nordin juga berdasarkan prestasi semasa pasukan Penang. Sadil. Sabah mendapat free kick di kawasan bahaya. Jadi Sadil Ramdhani bersedia. Dia melakukan hantaran pendek. Noli corner kick ini. Sadil terus peluang untuk melakukan rembatan. Dan kali ini peluang masih lagi untuk Sabah. Namun perlawanan ataupun permainan diteruskan. Sadil. Madinda ditampan dengan kemas oleh Randy. Namun masih lagi Sabah melalui Sadil Ramdhani. Selagi Sadil. Antaranya ke tengah Amri Ayah. Baharun dibawa masuk untuk menggantikan pemain yang cedera dari Loa. Sadil. Oh, offside. Pemain yang agak tengah. Oh, kali ini Sadil. Brian cepat untuk menyelamatkan keadaan. Dari Madinda.
Randy, Sadil, kali ini Tazim tempoh hari. Sadil, antara pemain yang banyak bekerja keras untuk pasukan Sabah. Dan Sabah kali ini, lorongan Amri yang tak sampai pula. Randy berada. Baik, dan kita menjagakan aksi. Okay. Dia mencari sebelah sana untuk Azmi Muslim. Namun, sekali lagi melalui hantaran yang dilakukan oleh Al-Hafiz. Namun kali ini, peluang untuk Sabah. Sadil. Lagi Sadil. Dalam pendek Johnson. Ah, Sadil Ramdhani peluang untuk melepaskan rembatan. Dan tidak gol! Cantik pergerakan yang dilakukan. Sadil Ramdhani. Ikan bagaimana di sini. Satu tampanan yang baik first ball-nya untuk melepaskan rembatan bagi menewaskan Brian. Pujian juga harus diberikan untuk Sam Johnson. Kita perhatikan di sini. Dia berjaya melepasi kawalan yang diberikan oleh Ryuji Otomo. Tenang di situ. Dan apa yang penting adalah sentuhan pertama melepaskan rembatan selepas itu. Jadi Sabah di depan, minit ke-51. Ini mereka ketinggalan kepada pasukan pelawat 0-1 di tempat sendiri. Hasil jaringan cantik daripada Sadil Ramdhani. Baik, Sadil. Adinda di sebelah sayap. Amri Ayah berada di situ. Amri pada Sadil. Cantik kali ini skill yang ditunjukkan oleh Sadil Ramdhani untuk melarikan bola di sebelah kanan. Sadil Ramdhani cuba dihalang oleh Azrin. Sam Johnson offside. Batan banyak pemain. Sebaliknya, sebaik saja Sadil mendapat bola. Dan Levi Madinda tekan oleh Kurniawan ketika ini. Kita perhatikan daripada kombinasi yang ditunjukkan dua pemain ini, Sadil dan juga Sam Johnson, yang menghasilkan gol yang cukup cantik untuk menewaskan Brian. Satu rembatan kaki kiri yang dimiliki, yang melibatkan Rico, yang dibawa masuk Rico Rajal Al-Hafiz. Rico untuk Sabah. Ya, percaturan yang dilakukan oleh Thomas Truka setakat ini untuk Penang. Untuk mereka mencari Guri. Lebarkan bola ke sebelah sayap untuk Sadil. Sadil Ramdhani. Sam. Cuba lepaskan rembatan. Di mana pemain-pemain tengah Penang? Samdil, percubaan tepat namun tidak susah untuk ditangkap Madinda. Antara 1-2 yang cantik. Ah, pasukan Penang ketika ini peluang untuk Sadil Ramdhani melepaskan rembatan. Sadil tak berjaya di situ. Inilah peluang di sini. Oh, saya tidak pasti apakah itu bola yang sedap untuk Sadil ataupun Sam Johnson. Kerana dia melakukan setting untuk dirinya sendiri sebenarnya. Namun Sam Johnson terus pada Amri Ayah. Bagaimana Sadil membuka ruang di sana. Cantik larian yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Berjaya atau tidak? Di situ Rafael. Berjaya untuk Rafael Vitor. Inilah pemain yang memberikan masalah untuk pasukan Penang setelah dia mendapat sokong yang agak kecewa sedikit dengan menggantikan Sam Somerville yang mengalami kecederaan di batuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Sekali lagi kita perhatikan jaringan terhasil pada minit ke-52 melalui rembatan padu yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani untuk menewaskan Brian. Terus dilakukan setelah Henrik Dos Santos, taranya kurang cermat, dapat dipintas oleh Samdil dan Syukri. Sadil Ramdhani. Sadil lagi sekali. Sabah mengawal permainan di bahagian tengah. Sadil G. Tak berjaya Savindran untuk melakukan bola kosong bahaya. Sabah ketika ini Syukri, oh, dua pemain berjaya ditewaskan. Namun Sadil Ramdhani
Madinda, Amri dalam kawasan penalti, perlu berhati-hati. Sekali lagi perebutan bola di tengah padang, keputusannya masing-masing mendapat satu. Kita berikan pujian. Sementara Penang mendapat satu mata di tempat sendiri pada malam ini untuk membolehkan mereka tidak berjaya memintas mendaki kedudukan di 8 bagi kesemua pasukan. 12 pasukan.